Mari sama-sama kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhanlah memberkati kami lewat pujian penyembahan, sehingga setiap umat-Mu yang menyaksikannya ikut bergabung di dalam pujian penyembahan dengan firman Allah. Berkatilah setiap kami yang ikut di dalam tayangan ini, baik yang jemaat online dimanapun mereka berada, baik di Facebook dan di YouTube. Tuhan memberkati semua yang ada. Kiranya setiap kami yang ikut di dalam hadirat Tuhan, pujian penyembahan, menara doa pagi ini, ada berkat, berkat Tuhan yang memberkati kami. Dalam Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Mari kita persembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang dan berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau tubuh kita. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepada kemuliaan namamu, ku sembahkan Tuhan,
kepadamu untuk kemuliaan namamu. Serahkan hidupku kepadamu. Persembahkan hidup kami, kami serahkan hidup kami pada Tuhan. Seluruh hidup kami, kami bawa dalammu. Kami persembahkan hanya untuk Tuhan sebagai penyembahan kami. Kami serahkan seluruh milik kami adalah milikmu. Kami adalah persembahan kepadamu. Kami bawa
sembah sebagai hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terimalah persembahan kami. Terimalah, terimalah persembahan kami. Semua kami dimanapun kami berada, jemaatku yang online, mereka yang menyaksikan tayangan ini, mereka juga, semua kami mempersembahkan hidup kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada-Mu. Kami persembahkan hanyalah untuk-Mu, hanyalah bagi-Mu. Kami bawa hidup kami. Terimalah Tuhan sebagai hormat kemuliaan hanya bagi. Berkatilah semua umat-Mu, berkatilah umat-Mu, lawat umat-Mu dimanapun berada, yang letih dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan, yang miskin diperkaya, yang bodoh diberi kepintaran. Tuhan berkati semua yang menyaksikan, semua yang datang padamu. Berkatilah, berkatilah dengan berkat. Engkaulah sumber kekuatan, Engkaulah sumber kemenangan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami berserah kepada-Mu, kami persembahkan seluruh hidup kami sebagai hormat kemuliaan. Bawa Tuhan seluruh persembahan kami hanya kepada-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Terimalah
di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahan kami. Terimalah Tuhan apa yang kami berikan pada pagi hari ini. Tubuh, roh, dan jiwa kami, kami persembahkan kepada Tuhan. Pakailah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Suka duka yang kami lewati, cerita hidup kami yang pahit, baik yang manis, semuanya kami persembahkan di hadapan Tuhan. Seluruh hidup kami adalah Allah yang telah merencanakannya. Seizin Tuhan yang pahit kami alami, seizin Tuhan yang susah kami lewati, karena Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Semua umat-Mu, semua jemaat yang menyaksikan, yang menonton firman pujian penyembahan, biarlah mereka terlibat di dalam ibadah ini. Tuhan memberkati mereka. Biarlah hidup kami tetap di dalam Kristus. Meskipun kami banyak pergumulan, meskipun banyak kami kesusahan, kami mau berkata, hidup kami tetap di dalam Kristus. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu, baik yang di luar negeri, di berbagai provinsi, di berbagai
kota madya, kabupaten, kecamatan, desa. Dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan memberkati mereka ketika mereka menyaksikan tayangan ini. Hambamu berdoa melepaskan berkat kepada mereka, melepaskan urapan Tuhan, lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, kemurahan Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Bapa, kami dengarkan firman-Mu, bagaimana kami tetap hidup di dalam Kristus meskipun banyak persoalan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Hari ini saya membawa firman Tuhan, hidup tetap di dalam Kristus meskipun banyak penderitaan. Saudara, saya menyampaikan firman Allah dari Kolose 2, 6 sampai kepada ayat yang ke-7. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara, ini adalah tulisan Rasul Paulus kepada jemaat Kolose. Dia menekankan kepada jemaat Kolose yang baru menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Rasul Paulus mengingatkan mereka agar mereka tetap di dalam Kristus. Hari ini firman Allah pun mengingatkan kita. Saya mengajak saudara yang lagi banyak persoalan, yang lagi banyak kesulitan, penderitaan, kerumitan hidup, kesakitan, apapun yang sedang melanda keluargamu, pernikahanmu, anak-anakmu, keuanganmu, kesusahanmu, firman Allah hari ini berkata, hendaklah hidupmu tetap di dalam Kristus meskipun banyak penderitaan. Saudara yang saya kasihi, bagaimana supaya hidup kita tetap di dalam Kristus walaupun banyak penderitaan, walaupun banyak persoalan. Yang pertama, ayat ini menerangkan kepada kita adalah dikatakan, hendaklah kamu berakar. Dalam Kolose 2 ayat 7a dikatakan, hendaklah hidupmu berakar di dalam Kristus. Saudara, hidup kita ini digambarkan Tuhan seperti pohon korma, pohon aras Libanon. Itu banyak tumbuh di padang gurun di Timur Tengah. Firman Tuhan menggambarkan hidup seseorang itu seperti pohon. Kalau saudara lihat pohon, benih ditanam. Ketika benihnya ditanam, kemudian dia bertumbuh pertama ke dalam, yaitu berakar. Terlebih pohon aras Libanon. Yang saya lihat di sana juga, dan saya baca sejarahnya, bahwa pohon aras Libanon itu hidup di padang gurun. Sehingga air atau unsur-unsur makanan yang mau didapatkan itu sulit. Jadi penanaman pada zaman dulu, mungkin beda ya dengan zaman modern ini, itu benih pohon aras Libanon kemudian ditaruh di atasnya batu, beberapa kilogram beratnya. Batu itu menahan dia supaya dia dipaksa tumbuh ke dalam. Sehingga akar itu terus tumbuh ke dalam. Kemudian dia mendapat air, mendapat sari makanan. Setelah dia tumbuh ke dalam, baru dia bisa tumbuh keluar. Batu yang di atasnya itu digulingkan dia. Sampai nanti pohon aras Libanon ini bisa 40 meter, sangat tinggi, bisa sampai seperti itu tingginya. Tapi lihat, prinsip yang ditanamkan pohon aras Libanon. Itu dalam kitab Mazmur ya, 92. Saya baca ayat yang ke-13. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon.
mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Saudara, ayat ini menggambarkan orang-orang benar itu seperti pohon aras Libanon yang dikatakan dia berakar dalam, ditanam di bait Tuhan. Itu maksudnya berakar. Saya ajak semua sama-sama kita, jangan buru-buru masalahmu selesai. Jangan buru-buru mau terkenal. Jangan buru-buru mau sukses. Jangan buru-buru mau hebat. Yang penting kita lakukan adalah pendalaman pengenalan akan Tuhan. Yang penting kita lakukan adalah berakar dulu di dalam bait Tuhan. Apa artinya? Saudara punya waktu pembacaan firman Tuhan. Saudara mencintai saat teduh. Saudara, ketika engkau dalam pergumulan yang berkepanjangan, sedang menanti jawaban, sedang menanti solusi, sedang menanti jalan keluar yang Tuhan berikan kepadamu. Saudara, banyak orang ketika punya persoalan buru-buru ingin selesai. Pengkhotbah 3 ayat 11 kan sudah katakan, semua indah pada waktunya. Artinya ada waktunya itu selesai. Kalau saudara memahami firman ini, maka yang saudara lakukan di kurun waktu persoalan dengan jalan keluar, sebagusnya yang saudara lakukan adalah saudara sering bertekun di hadirat Tuhan. Itu yang saya lakukan di masa-masa sulit saya. Di masa-masa berat hidup saya banyak berdoa, banyak baca Alkitab, beribadah. Kadang-kadang pikiran ini memang berharap kapan masalah ini selesai. Kapan persoalan ini selesai. Kapan aku bisa keluar dari mas kerumitan ini yang menekan pikiranku, jiwaku, perasaanku. Yang membuat aku gelisah dan tertekan, tertindas, merana. Jujur sebagai manusia pasti ada rasa kepingin cepat selesai. Tidak ada orang yang mau lama menderita. Tidak ada orang yang mau pernikahannya lama tidak harmonis. Tidak ada orang yang mau cekcok terus pernikahannya. Suaminya lari terus atau istrinya lari terus. Anak-anaknya hancur-hancuran. Semua kita kepingin cepat harmonis, cepat rukun dan damai. Ada banyak saudara-saudara yang di YouTube bertanya ke saya. Baik juga yang saudara-saudaraku yang ada di TikTok, di Facebook, Instagram. Bagaimana ya Pak Pendeta supaya masalahku ini cepat selesai. Aku sangat tertindas, aku sangat tertekan, aku sangat susah. Susah tidur, tidak fokus. Tentu masalah itu mengganggu perasaanmu dan pikiranmu. Sebagaimana Daud juga mengalami kecemasan, kesusahan, kegelisahan. Tapi dikatakan oleh Daud dalam Mazmur 62 dikatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Percaya firman ini. Hanya dekat Allah saja engkau tenang. Pesanku sama saudara. Ayo perbanyak masuk di hadirat Tuhan. Dengar lagu-lagu di YouTube. Dengar khotbah di YouTube Pendeta Suheri Gultom. Ada bersama saudara yang tiap hari saya mendoakan saudara. Tiap hari saya sering membayangkan saudara. Saudara-saudaraku yang engkau konseling ke saya. Di WA 08 11 63 73 47, mana tahu ada yang mau konseling minta doa, itu WA pribadi saya 08 11 63 73 47. Engkau yang telah terhubung meminta doa sama saya merasakan begitu berat cerita hidup. Ada suami yang narkoba, ada suami yang memukul istrinya, ada suami yang tidak melihat anaknya sakit. Dia sibuk dengan wanita lain. Ada banyak orang ketiga yang menghancurkan rumah tangga. Demikian juga istri yang bersama laki-laki lain. Dengar istri-istri, jangan suka chat-chat pemuda lain. Jangan suka chat
di suami-suami lain. Jangan. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Efesus 4 ayat 27. Perzinahan itu ada karena ada kesempatan. Engkau harus menjauh itu. Ingat doa Bapa kami, jauhkan kami dari pencobaan. Saya sebagai pendeta pun tidak kuat, bisa jatuh. Saya apa yang saya lakukan? Saya menjauh dari pencobaan. Nah saudara-saudara yang saya kasihi, saudara-saudaraku yang engkau penuh dengan berlinang air mata, penderitaan, kesusahan, engkau merasa sendirian. Kadang-kadang orang lain tidak mengerti perasaanmu, tidak mengerti kesusahanmu. Ingatlah, ada satu pribadi yang sangat mengerti perasaanmu, Roh Kudus. Ini di masa-masa di bulan Mei 2024, kita mengingat hari Pentakosta, di mana ada pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur, sebagai parakletos, menguatkan, menuntunmu dalam kebenaran. Jadi ketika engkau dalam keadaan kesusahan, ingat, jangan ambil keputusan tanpa melibatkan Roh Kudus. Semalam baru saya sampaikan kepada dua keluarga saya yang konseling ke saya. Satu masalah narkoba suaminya, hidup dengan perjudian, meninggalkan dia dan pergi. Satu lagi masalah suaminya punya orang yang ketiga, punya selingkuhan dan ingin menceraikan dia. Saya hanya katakan kepada mereka berdua, ayo datang kepada Roh Kudus. Mereka bertanya, apa yang harus kami lakukan Pak Pendeta? Ini pertanyaan yang sering asal saya konseling, diskusi, mereka selalu bertanya, apa yang saya lakukan Pak Pendeta? Kalau ceritanya seperti ini, saya hanya katakan, cerita yang kau sampaikan ke saya, itu hanya sebagian kecil. Gambaran besarnya saya dapat. Tapi ceritamu itu udah 8 tahun, udah ada yang 15 tahun, 20 tahun. Ada banyak cerita yang kau alami, cerita sakit, cerita susah, cerita berat, putus asa, titik terendah. Saya katakan yang pertama yang kau lakukan adalah dengar suara tuntunan Roh Kudus. Yohanes 16 dikatakan Roh Kudus itu adalah menuntun orang percaya kepada kebenaran. Roh Kudus itu adalah menginsapkan dosa kepada orang yang belum percaya. Atau kepada orang yang jatuh ke dalam dosa. Sehingga saudara yang pertama kau lakukan adalah masuk di hadirat Tuhan. Seperti Mazmur Daud berkata, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada beribu hari di tempat lain. Ketika engkau masuk di dalam hadirat Tuhan, engkau bersaat teduh, engkau ambil waktu teduh, engkau menyembah Tuhan, engkau mengangkat pujian, penyembahan. Lihat di YouTube, banyak lagu-lagu yang bisa saudara angkat, atau di buku Ende, atau di Kidung Pujian. Ketika engkau mengangkat penyembahan, engkau berdiam diri, engkau mendengar suara Tuhan. Allah, Roh Kudus, Allah yang hidup, dia bisa menuntun kita. Dia bisa berbisik di hatimu dengan suara yang lembut. Ingat, suara Roh Kudus itu adalah Alkitab. Suara Roh Kudus itu adalah firman Tuhan yang kita baca. Makanya baca firman Tuhan. Ketika saya mengalami kesesakan, kesusahan dalam kehidupan saya, dalam pernikahan, di dalam mendidik anak, keuangan, kesehatan saya, yang saya lakukan adalah mendengar suara Roh Kudus. Saya masuk dalam hadirat Tuhan. Saya berakar dalam Tuhan. Saya baca Alkitab. Saya lebih banyak beribadah. Dan Tuhan ada berbisik di hatiku. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Aku menyertai engkau, sabar dalam kesesakan. Saya katakan nama Tuhan, sesak hatiku Tuhan, susah hatiku. Kadang kita bisa nangis sampai terisak-isak. Saking begitu sesak. Pastilah sesak. Kalau persoalan yang sangat berat dalam pernikahan, dalam keluarga.
dalam keuangan, dalam kehidupan. Kadang diizinkan Tuhan kesesakan. Ingat, tidak selamanya. Tapi ada suara Roh Kudus yang berbisik lembut di hatiku yang berkata, kuatkan dan teguhkan hatimu. Sabar dalam kesesakan. Aku menyertaimu. Itu adalah firman Allah. Jangan mundur dari imanmu. Semua indah pada waktunya. Dan saya melihat Bapak Ibu, satu persatu masalah hidupku itu diselesaikan Tuhan. Dan tergenapi Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Semua yang kuanggap buruk dulu, ketika aku hadapi bersama Tuhan, aku melihat semua jadi baik. Semua, masalah pernikahan, masalah anak-anakku, masalah keuangan, masalah kesehatan, masalah pelayanan gereja. Pelayanan gereja pun banyak masalah, Bapak Ibu. Tidak mudah bagi kami seorang pendeta. Banyak kritikan, banyak yang gak suka, banyak yang fitnah, gosip yang kami alami. Tidak mudah. Tapi saya tidak hadapi dengan cara dunia. Saya hadapi dengan cara Tuhan. Saya datang ke hadirat Tuhan. Jadi yang pertama, supaya engkau tetap hidup dalam Kristus, dalam penderitaan, punyalah waktu berakar dalam Tuhan. Punya waktu saat teduh, baca firman. Bila perlu kitab Kejadian sampai Wahyu bisa dibaca dalam setahun. Ada tuntunannya itu. Silakan dibaca. Saudara bisa baca lewat buku-buku saat teduh. Punya waktu. Yang sedihnya kadang saya melihat banyak anak-anak Tuhan ini ya. Gak punya waktu baca Alkitab, punya waktu nonton drakor. Punya waktu gosip. Punya waktu melihat sosial media berlebih-lebihan. Gak ada, saya salahkan. Tidak salah nonton drakor, sosial media. Sepanjang kau utamakan Tuhan. Yang penting utamakan Tuhan. Seperti firman Tuhan, Matius 6 ayat 33, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekaliannya tambahkan padamu. Ayo, jangan ceritakan masalahmu banyak ke orang. Orang-orang itu belum tentu kawanmu selamanya. Dia bisa berubah jadi lawan. Sehingga ceritamu itu akan jadi cerita orang lain. Nggak usah. Boleh aja kepada orang yang kau percayai. Tapi jauh lebih baik engkau ceritakan ke Tuhan. Karena Tuhan yang tahu solusinya. Tuhan tahu hikmat yang diberikan kepadamu. Tuhan bisa memberi kekuatan kepadamu. Ya Allah Roh Kudus yang di hatimu itu, ya Tuhan. Engkau bisa bicara, Tuhan. Cerita hidupku pahit. Seperti anak bicara ke bapak. Kadang anak bisa nangis kan. Bapak, aku dipukul orang. Bapak, aku disakiti orang. Bapak, mainanku hilang. Kadang kan anak itu bisa nangis sama bapaknya. Like son and father. Relationship son and father. Hubungan anak dengan bapak. Itulah hubungan orang percaya dengan bapak di sorga. Bapak di sorga memanggil kita anak. Kita memanggil dia, Bapak, ayo engkau bisa cerita sama dia. Cerita sebagaimana engkau bisa menceritakan dengan intonasi, dengan tangisan, dengan cerita semua boleh kau sampaikan. Cerita aja, begini Tuhan ceritanya. Suamiku seperti ini, seperti ini, seperti ini Tuhan. Istriku seperti ini, anak-anakku, mertuaku, keluargaku, kesakitanku, kesusahanku. Aku begitu susah dan menderita. Engkau bebas. Sama Tuhan itu kalau kita berdoa gak perlu pakai protokol-protokol yang terlalu resmi bagaimana. Yang penting engkau memanggil dia Bapa atau Tuhan Yesus. Dan engkau mengakhirinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau berdoa dengan iman. Di tengah-tengah doamu cerita. Engkau bisa nangis. Intonasimu bisa naik turun. Sehingga ketika engkau berdua itu sangat engkau merasakan tuntunan Tuhan. Saya mengajak sama saudara ya. Baca firman Tuhan. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi orang yang merenungkan firman siang dan malam, kitab Mazmur 1 ayat 1-3 digambarkan seperti pohon. Jadi kalau ada sungai, sungai itu kan ada airnya yang mengalir terus. Ada kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Ini sungainya, ini pohonnya. Maka air itu menggambarkan sumber. Air itu menggambarkan kehidupan, kekuatan, kesegaran, semangat. Sehingga orang yang merenungkan firman Tuhan, meskipun banyak penderitaannya, dia akan tetap semangat. Dikatakan pohon yang tidak layu daunnya dan berbuah lebat pada musimnya. Ingat, ada pada musimnya. Artinya apa? Ada waktunya Tuhan jawab doamu. Ada waktunya Tuhan tolong hidupmu. Enggak semua langsung seketika. Doa itu kan bisa langsung dijawab. Bisa juga tidak dijawab karena tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Bisa dijawab dengan tertunda dengan waktu Tuhan. Ya, beberapa engkau keluarga-keluargaku di YouTube, saya merasakan engkau sangat sesak ya. Ada yang sudah 3 tahun, 5 tahun, 8 tahun, 10 tahun, engkau belum dijawab-jawab Tuhan. Saya mau sampaikan nama saudara. Abraham 25 tahun. Yusuf 13 tahun. Daud setelah diurapi 12 tahun dia baru naik menjadi seorang raja. Dia dijawab Tuhan itu ada waktunya. Saudara, semua ada waktunya. Nuh 120 tahun. Lama. Kadang mungkin masalahmu sudah 5 tahun, 10 tahun. Sabar, sabar. Sabar ya. Saya tahu kesesakanmu. Tuhan akan tolong engkau pada waktunya, indah pada waktunya. Bagianmu lakukan, responi masalah dengan benar. Dengan cara apa? Bersyukur, bertekun datang kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, baca firman Tuhan. Perbaiki karaktermu, berubah menjadi orang rendah hati. Berubah menjadi orang yang lemah lembut. Berubah menjadi orang yang berkarakter penuh kemurahan, memaafkan, mengasihi. Salah satu ya, kenapa ada persoalan? Supaya kesombongan kita itu dihancurkan. Saya sangat merasakan kesombonganku dihancurkan. Selain di hadirat Tuhan, yang kedua yang paling menghancurkan kesombonganku adalah persoalan hidup. Persoalan hidup itu dipakai Tuhan menghancurkan kesombongan manusia. Supaya manusia itu sadar bahwa dia tidak ada apa-apanya. Mau sekaya apapun dia, sehebat apapun, seterkenal apapun, kita ini gak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi kita gak perlu ada kesombongan. Karena kesombongan itu adalah awal kejatuhan. Dan Allah menentang orang yang memiliki hati yang sombong. Tapi Allah mengasihi orang yang rendah hati dan meninggikan orang yang rendah hati. Ya, belajar. Teruslah baca firman Tuhan. Maka engkau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran sungai. Engkau akan berbuah lebat pada musimnya, pada waktunya. Masalahmu akan dijawab Tuhan. Yang kedua, apa yang perlu kita lakukan? Dari Kolose 2 ayat 6 sampai ayat yang ketujuh. Yang kedua adalah dikatakan memiliki iman yang teguh. Iman yang teguh. Kolose 2 ayat 7b dikatakan adalah hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman. Bertambah teguh dalam iman. Bagaimana caranya? Roma 10 ayat 17. Lewat perenungan firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, iman kita tumbuh. Tidak ada iman orang tumbuh tanpa baca firman Tuhan. Saya itu Bapak Ibu ya, kalau saya di mobil itu YouTube firman Tuhan. Kadang khotbah saya sendiri saya dengar lagi, kadang khotbah pendeta lain. Pujian penyembahan. Saudara kalau di sepeda motor bisa pakai headset begini. Di mana ada kemauan ada jalan, tidak ada kemauan banyak alasan. Coba dengarkan ketika ibu masak pakai YouTube. Saudara perlu mendengarkan firman Tuhan. Firman itunya akan membuat imanmu tumbuh dan engkau kuat. 1 Yohanes 5:4, iman mengalahkan
dunia. Iman mengalahkan masalah. Jadi kalau saya punya masalah, kalau saya punya iman, Alkitab bilang apa? Sebesar biji sesawi, maka saya bisa memindahkan gunung-gunung persoalan. Dan kalaupun enggak pindah gunung-gunung persoalan saya, lewat penderitaan itu imanku makin kuat. Imanku makin kokoh. Enggak selamanya orang beriman itu juga harus masalahnya selesai. Kadang seizin Tuhan dengan kehendak berdaulat Tuhan. Kita sakit, enggak sembuh, dan dengan cara itu Tuhan membawa kita ke rumah Bapa di sorga. Yaitu adalah hak Bapa di sorga, kedaulatan Tuhan, hak prerogatif Tuhan. Saya mengajak semua kita miliki pembacaan firman Tuhan. Yang kedua, iman teguh itu 2 Timotius 3, 10-17. Lewat penderitaan, lewat persoalan, lewat masalah hidup. Makanya jangan tolak masalahmu. Jangan salahkan siapapun atas masalahmu. Dirimu pun jangan salahkan meskipun ada kesalahanmu. Jangan menyalahkan, menuduh, mengintimidasi itu berasal dari iblis. Percayalah, semua itu seizin Tuhan. Meskipun karena kebodohanmu, kesalahanmu, kekuranganmu, percaya saya katakan, Allah bekerja mendatangkan kebaikan. Ya, jadi iman tumbuh lewat pembacaan firman, lewat pergumulan-pergumulan hidup. Yang ketiga, Rasul Paulus mengajak kita penuh ucapan syukur. Dalam kitab Kolose 2 ayat 7 bagian C-nya. Penuh dengan ucapan syukur. Artinya, apapun persoalanmu, bawalah ucapan syukur sebagaimana Kristus menginginkan kita. 1 Tesalonika 5, 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang diinginkan Kristus kepadamu, kepada saya. Jadi yang diinginkan Tuhan Yesus kepada saya dan kepada saudara, apapun masalah saudara, belajarlah mengucap syukur. Kalau saudara mengucap syukur, semakin ada kuasa Tuhan memberkatimu. Karena mengucap syukur itu artinya percaya Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Ketika kami bersyukur, kami percaya Tuhan sanggup menolong kami. Kami percaya Tuhan sanggup mengubah keadaan kami. Sebaliknya orang mengeluh, artinya tidak percaya Tuhan menolong dia. Tidak percaya Tuhan sanggup mengubah hidup dia. Makanya mengeluh, bersungut-sungut adalah salah satu dari 5 dosa Israel yang terbesar. Saya hari-hari ini paling pantang dalam diri saya mengeluh. Bersungut-sungut, haram. Saya haramkan dalam lidah saya satu kata pun mengeluh. Saya belajar, saya gak sempurna. Tapi saya belajar mengekang lidah saya. Supaya lidahku ini bersyukur ketika ada kesulitan. Bersyukur ketika ada masalah. Ya, sebagai manusiawi kadang-kadang ada godaan untuk mengeluh. Tapi saya sadar, Tuhan, Roh Kudus mampukan hamba-Mu ini bersyukur dalam kesesakan, bersyukur dalam kesakitan, bersyukur dalam persoalan. Saya mau menjadi pribadi yang mengucap syukur. Saudara-saudara, keluarga-keluarga yang saya kasihi, bersyukur ya, kami di sini ada untuk mensupportmu, mendukungmu. Engkau adalah keluarga saya. Tiap hari engkau kupikirkan, kudoakan. Karena aku tahu jarak memisahkan kita. Tapi doa menyertai saudara. Doa menembus batas. Allah itu Allah yang bisa berada dimanapun. He is omnipresent. Hadir dimanapun. Be strong keluarga Tuhan. Tetaplah hidup dalam Kristus. Dengan cara tetap baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan siang malam. Miliki iman yang teguh. Walaupun engkau menderita. Itu justru membuat imanmu makin teguh. Ingat itu hanya seketika penderitaanmu. Semua akan indah pada waktunya. Karena Allah turut bekerja. Dan bersyukurlah senantiasa. Tuliskan dalam kolom-kolom apapun pesan-pesan saudara. Di mana engkau berada. Kami senang membaca-baca. Saya ada di sini. Pergumulan saya ini. Atau ada kata-kata support kepada kami. Supaya kami juga tetap tersemangati oleh saudara. Karena kami tahu. Saudara adalah keluarga kami. Kita saling menyemangati yuk. Kalian menyemangati kami. Kami pun menyemangati kalian. Kita saling menguatkan. Saling mendoakan. Doakan kami juga menara doa pagi ini. Supaya kami tetap semangat jadi berkat. Kepada banyak orang. Tuhan memberkati saudara.
Menara Doa pagi ini ada di hari Rabu dan hari Sabtu, 6.30, 7.30 di YouTube. Dan kami ada di Facebook hari Selasa dan hari Jumat. Tuhan Yesus memberkati saudara. Tuhan Yesus memberkati, semangat dalam Tuhan Yesus. Sementara kami mengangkat penyembahan, dan saudara boleh menuliskan dalam kolom-kolom apa topik-topik saudara. Saya akan mendoakan yang sudah masuk di sosial media. Ajak kita berdoa sama-sama, Bapak Ibu dimanapun engkau berada yang sudah masuk, kami doakan dan kami akan doakan di menara-menara doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sudah mengirimkan topi-topi doa mereka, masalah-masalah pernikahan, masalah keluarga, masalah hubungan dalam rumah tangga dengan keluarga besar, apapun yang sedang pergumulkan, kesusahan-kesusahan mereka, hamba-Mu berdoa, mereka yang menyaksikan, mereka yang menonton, mereka yang ada dalam keluarga-keluarga kami di YouTube, di Facebook, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, terjadilah mujizat pemulihan keluarga. Sehingga ada suami yang kembali kepada istrinya, ada istri yang kembali kepada suaminya, ada hubungan yang retak dipulihkan kembali, ada hubungan yang tidak harmonis menjadi harmonis. Mereka yang cekcok akan kembali rukun damai. Dalam Tuhan Yesus ada mujizat pemulihan keluarga. Ada cara Tuhan, ada keajaiban Tuhan mengembalikan hubungan keluarga, mengembalikan hubungan pernikahan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu juga berdoa buat anak-anak yang terhilang, anak-anak yang kepahitan, anak-anak yang menjadi korban mental dalam pernikahan, di mana pernikahan yang rusak, yang cekcok, yang berantem, anak-anak banyak korban kepahitan, mental yang rusak. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus, oh, pulilah keluarga-keluarga, pulilah hati anak-anak, pulilah mental anak-anak,
pulilah perasaan mereka sehingga mereka bisa menatap masa depan yang lebih baik dalam Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa kepada anak-anak, oh pemulihan terjadi kepada mereka. Hubungan yang baik, hubungan yang indah dalam rumah tangga, dalam berkeluarga. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan bagi mereka yang mengalami kesusahan di dalam keuangan, pekerjaan, usaha mereka. Dalam Tuhan Yesus, mereka yang sudah memberikan topi-topi doa, hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Berkatilah semua mereka yang lagi butuh pertolongan, hikmat bagaimana mengelola keuangan. Ajari mereka semua mengelola keuangan yang benar. Ajari mereka Tuhan, beri hikmat untuk mereka bekerja dengan rajin, disiplin, excellent. Berkati usaha-usaha mereka sehingga apa yang mereka jual, para pembeli-pembeli akan datang. Urapi Tuhan usaha-usaha mereka. Kami memberkati usaha-usaha keluarga-keluarga kami yang di YouTube, dimanapun mereka berada. Turunlah urapan Tuhan atas usaha, pekerjaan mereka, keuangan mereka. Kami berdoa Tuhan bagi orang-orang yang sakit. Mereka yang sedang begitu merasakan putus asa mungkin karena kesakitan-kesakitan mereka. Sepertinya ada di antara mereka yang mungkin berpikir lebih baik mati daripada sakit seperti ini. Hamba-Mu berdoa. Masih ada mujizat Tuhan. Masih ada cara Tuhan. Mereka yang sudah ingin rasanya mati daripada hidup karena sakit penderitaan, sakit penyakit, sakit tubuh mereka. Hamba-Mu berdoa dalam nama Yesus. Berilah mereka kekuatan baru, semangat baru, sukacita baru. Dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka. Sehingga obat-obat yang mereka makan, atau rumah sakit, dokter, perawat yang mereka jalani, urapi dalam Tuhan Yesus. Mengalirlah kuasa kesembuhan. Mereka yang menyaksikan, mereka yang menonton ini, mereka yang sedang minta topik doa, dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sembuh. Engkau sehat. Engkau kembali bekerja. Engkau kembali bersama anak-anakmu. Jadi berkat bagi anak cucumu dan keluargamu. Hamba-Mu berdoa, berilah mereka semangat baru, iman yang kuat yang tumbuh dalam Engkau. Kuserahkan mereka dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan, mereka yang mungkin sedang ada topi-topi doa khusus, apapun topi-topi doa khusus mereka. Masalah pelayanan, masalah membangun rumah, masalah pertemanan, perpacaran, yang mereka mengalami kerumitan. Hamba-Mu berdoa, Tuhanlah yang menerangi pikiran mereka. Tuhanlah yang melawat mereka, Tuhanlah yang menjamah mereka. Karena kami percaya, dua orang yang benar sangat besar kuasanya. Dua tiga orang yang sepakat, Allah mengabulkan doa kami. Dengan iman kami percaya, doa-doa kami yang Kau kabulkan. Tuhanlah yang menjawab, Tuhanlah yang memberkati. Dan kami percaya, semua indah pada waktu Tuhan. Bukan waktu kami, tapi waktu Tuhan. Terpujilah Engkau, berkatilah semua keluarga-keluarga kami yang ada di sosial media, YouTube dan di Facebook. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah dengan berkat-berkat yang daripada sorgawi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Tetaplah dukung channel Suheri Gultom. Silakan komen, like, subscribe, share kepada teman-teman di grup WA. Saya percaya saudara membaginya kepada orang lain, saudara pun ikut diberkati Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Sampai ketemu di hari yang akan datang. Yang
Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di hari yang akan datang. Shalom.